Urgensi penanganan penyakit TBC atau tuberkulosis mendesak peran berbagai sektor, terutama pemerintah pusat maupun daerah, dalam memberikan aksi nyata untuk menanganinya. Di Kabupaten Pati, tercatat sudah ada 17 penderita TBC hingga bulan September lalu. Pemerintah daerah Kabupaten Pati didesak untuk progresif dalam memberikan kebijakan soal penanganan TBC, karena perlu diketahui, wabah TBC yang dapat dengan mudah menyebar dikhawatirkan tidak bisa diantisipasi lantaran minimnya atensi yang diberikan. Ditemukan fakta jika penyakit TBC tidak banyak diketahui di kalangan pelajar, maka pengenalan hingga pencegahan TBC agar tidak tertular sangat dibutuhkan. TB Care Aisyah, Kabupaten Pati sebagai salah satu yang paling aktif dalam mensosialisasikan penanganan TBC, berharap permintaan audiensi bersama berbagai sektor, salah satunya di pemerintah daerah, bisa segera diwujudkan. Yang diharapkan di Kabupaten Pati adalah HIP. HIP pada saat media itu belum ada obatnya, untuk karena apa? Anak-anak di sekolahan remaja mudah untuk penyakitnya gitu. Nah, salah satu dari harapannya setiap penyakit-penyakit yang lapisan masyarakat baik dewasa, remaja maupun anak-anak itu tahu apa indikasi TBC, kemudian tanda dan gejala tentang TBC, sehingga tidak menutup kemungkinan di setiap atau di sekeliling rumah anak-anak itu pun ada yang kena TBC. Ketika mereka mengetahui, sehingga bisa membujuk orang yang di sekitar orang anak-anak tadi untuk berobat ke puskesmas. Mungkin ketika nanti akan presentasi ya mas, apa yang mungkin disampaikan ke pelajar-pelajar ini? Ya jelas, satu pengenalan tentang TBC, kemudian tanda gejala, kemudian apa-apa yang perlu dihindari kan, kemudian bagaimana cara pencegahan agar tidak tertular seperti itu. Kami berharap setelah acara ini anak-anak pun tahu tentang TBC khususnya. Kemudian saya berharap juga kepada pemerintah mas, sampai dengan saat ini kan pemerintah juga belum begitu memprioritaskan tentang TBC. Mudah-mudahan setelah ini masyarakat juga ikut berpartisipasi, dan saya sendiri juga terpendorong agar bisa muncul tentang kebijakan terkait TBC di pemerintah Kabupaten Pati. Mungkin kalau melihat dari tingkat kesadaran terjadi ini mas, tentang TBC ini bagaimana di Pati? Di Pati ya, kita bicara di Tayu saja mas. Di Tayu ini temuannya cukup banyak. Di tahun 2017 itu ada sekitar 35 penderita TBC, dan untuk yang terduga TBC itu ada sekitar 200-250 orang terduga TBC. Nah kemudian di 2018 sampai dengan semester 3 atau semester 2 sekitar tren di bulan September itu ada 17 penderita TBC. Itu di 2018 sudah terkadang di puskesmas dan masuk di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. Ada rencana untuk mengajak dari pemerintah daerah sendiri mas mungkin? Ya, kita sudah beberapa kali mengajukan audiensi kepada baik DPRD maupun kabupaten tentang kebijakan, karena apa? Tanpa kontribusi dari pemerintah kabupaten untuk penanggulangan TBC, TBC saya rasa memang sangat sulit mas. Maka dari itu setiap semua lintas sektor baik dari kesehatan maupun dari pemerintah daerah dimohon untuk ikut kontribusi dalam pensuksesan Indonesia Best Tuberculosis. Secara nasional, kasus tuberkulosis merupakan penyumbang terbanyak korban meninggal dunia di atas wabah AIDS dan malaria. Disebutkan Menkes RI pada akhir September lalu, jika ada 1,2 juta jiwa meninggal akibat TBC. Maka diharapkan penanganan tuberkulosis di tingkat daerah bisa segera direalisasikan pemerintah daerah Kabupaten Pati. Oksana Nurajai, Simpang 5 TV melaporkan.